Halo Gadget Mania, welcome again dengan saya lagi, An Mandesa di Gadget Review. Di video kali ini saya akan membahas handphone yang akan diluncurkan dari brand Xiaomi ya, yakni penerus daripada Xiaomi Mi 10, yakni Xiaomi Mi 11 atau Xiaomi Mi 11. Sebelum kita mulai, seperti biasa tolong bantu klik tombol like dan subscribe agar kita sama-sama membangun channel ini menjadi berkembang. Xiaomi Mi 11 atau Mi 11 ini rumornya menggunakan chipset dari Qualcomm terbaru ya, yang paling kencang, yakni Qualcomm Snapdragon 888 atau 888 dengan kamera triple kamera dengan resolusi sebesar 108 megapiksel. Ada dua rumor ya. Yang kedua resolusinya 50 megapiksel serta baterainya menggunakan baterai 5000 mAh dan fast charging 50 watt. Kemudian displaynya sudah mendukung 120 Hz refresh rate dan bagian belakang model kameranya ini mirip-mirip iPhone 11 ya. Oke, langsung saja kita bahas handphone Mi 11 ini. Check it out. Brand Xiaomi dikabarkan akan segera merilis ya flagship terbarunya, yakni Xiaomi Mi 11 dan Mi 11 Pro. Dan handphone ini menggunakan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Qualcomm Snapdragon 888 atau 888 ya. Ini yang terbaru dari Qualcomm. Dan Mi 11 Pro bakal hadir ini dengan disematkan layar Key XD Plus dengan refresh rate mencapai 120 Hz. Dan Xiaomi Mi 11 ini kadang-kadang kan menjadi penerus ya daripada Mi 10 yang sudah dirilis pada bulan Mei 2020 lalu. Rumornya yang berkembang ini menyebut bahwa Xiaomi Mi 11 ini akan menggunakan ya kamera utama dengan sensor 108 megapiksel, sama dengan seri pendahulunya yakni Mi 10 Pro. Tetapi ada rumor lagi bahwa resolusi kamera belakangnya ini 50 megapiksel. Jadi ada dua rumor ya, 108 megapiksel sama 50 megapiksel. Karena belum pasti ya. Dan belakang ini santer beredar di dunia maya gambar atau foto daripada belakang kamera belakang Xiaomi Mi 11 ini dengan kelihatannya triple kamera dengan ada LED flash. Bentuk kameranya agak unik dengan warna biru ya, seperti terlihat pada layar ini bentuk daripada bodi belakang Mi 11. Spesifikasi yang sebelumnya beredar menyebutkan bahwa Mi 11 atau Mi 11 ini memakai layar lebih besar daripada 6 inch dengan resolusi 1440 pixel dengan panel AMOLED dan mencapai refresh rate 120 Hz. Dengan display atau layar bagian depannya ini melengkung kiri dan bagian kanan, dan juga ada selfie kamera di bagian depan pojok kiri atas dengan kamera resolusi 20 megapiksel untuk selfie kameranya. Dengan baterai Mi 11 ini berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat atau fast charging 55 watt. Dan Mi 11 juga ini kabarnya dipasangkan dengan RAM LPDDR5 ya, yang terbaru. Yang kemarin biasanya dipasangkan LPDDR4X. Ini LPDDR5X dengan RAM 8GB dan storage atau memori internalnya 128GB.
Dan Xiaomi Mi 11 atau Mi 11 ini akan dirilis pada tanggal 29 Desember 2020 di China. Dan kalau melihat gambarnya ini, kamera belakang Mi 11 ini bentuknya seperti handphone iPhone 11 ya, dan menggunakan kamera ISOCELL Bright HM3 buatan Samsung. Entah dia 160 megapiksel atau 50 megapiksel, dan peluncurannya juga ini rencana tanggal 29 Desember, ada yang bilang Januari. Nah, itu informasi yang saya dapatkan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya ataupun informasi saya dari dunia maya tentang handphone terbaru yang akan dirilis oleh brand Xiaomi, yakni Mi 11 atau Mi 11. Jika ada berita-berita selanjutnya, akan saya buatkan videonya lagi. Dan sebelum saya akhiri video ini, seperti biasa, tolong bantu klik tombol like dan subscribe agar kita sama-sama membangun channel ini menjadi berkembang. Dan selalu semangat membuat video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Salam kejemani. Boleh begitu.